sehingga dia ahli sunnah. Misalnya kabilar lamar Lesti, Lesti mau. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Pertanyaan macam apa ini? Di acara live yang dilakukan oleh Kobas, ada satu hal yang sangat menggelitik dan itu menjadi perhatian banyak netizen, terutama fan Leslar. Bagaimana tidak, ada satu pertanyaan yang cukup cerdas dari seorang netizen, orang fan dari Lesti dan Bilar. Dia langsung bertanya tutup poin dan itu membuat Lesti sedikit gelagapan. Mengapa tidak? Karena ketika itu Lesti ditanya bagaimana sikapnya ketika akan dilamar. Kalau umpamanya dilamar oleh Bilar, ya pertanyaan sederhana, namun hal itu membuat si Dedek sedikit kebingungan untuk menjawabnya, menggambarkan, mengekspresikan dari perasaannya ketika akan dilamar oleh Bilar. Dedek terdiam ketika mendengar pertanyaan itu. Melirik kanan kiri, ya tiba-tiba ada yang nyeletuk. Dan suara itu sangat khas di benak kita guys ya, di alam pikiran bawah sadar kita, karena suara itu tidak asing sekali di pendengaran kita. Suara siapakah itu? Ya benar, suara Ayah Kejora. Ayah Kejora adalah ayah dari Lesti. Tentu hal ini menunjukkan bahwa Ayah Kejora juga mendukung putrinya dengan Bilar. Jadi tak asing lagi, tak bisa dipertanyakan lagi bahwa kedua keluarga mereka sama-sama mendukung hubungan dua sejoli yang dimabuk asmara. Bagaimana dengan kita? Kita sepantasnya tak mendikte mereka, tak mendoktrin mereka dengan keinginan-keinginan kita. Biarkan mereka bebas menjalani sesuai alurnya, sesuai apa yang mereka harapkan. Pada intinya ketika Lesti dilamar oleh Bilar, tentu Lesti sendiri sangat bahagia, keluarganya pun sangat berbahagia. Dan Benny Mulyana selaku kakak dari Lesti pun mengungkapkan bahwa dia tidak akan merasa dilangkahi umpamanya adiknya yang bernama Lesti itu menikah terlebih dahulu. Lalu bagaimana? Kocak banget kan guys? Ayah Kejora. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.